Assalamualaikum, saya Datin Imah Zara. Okey, selamat datang saya ucapkan ke dunia Zara's World. Jadi pada hari ini ada yang dah tahu pasal produk Kior dan ada yang tak tahu. Jadi saya nak cerita sikit apakah itu, perkenalanlah sikit pasal produk Kior ni. Kior ni adalah satu produk food supplement lah, makanan tambahan dalam bentuk serbuk, kaya dengan phytonutrient, kaya dengan mineral, vitaminnya. Sebab bahan dalam Kior ini adalah bahan herba ashwagandha, buah-buah tropika yang terpilih, dan juga makanan sunnah yang kita tak lupakan. Okey, jadi bahan-bahan gabungan ini diadunkan bersama akan menjadi satu kuasa pembersihan yang sangat hebat, iaitu kaya dengan antioksidan. Jadi untuk kita mengukur betul ke Kior ini tinggi antioksidannya. Tapi sebelum tu kita kena faham antioksidan tu apa. Okey, antioksidan tu adalah ejen pembersihan. Okey, sebab kita ada gaya hidup yang tak sihat. Okey, kita pemakanan kita, sekeliling kita semua ni memusnahkan sel-sel tubuh badan kita cepat, dah cepat terhapuslah. Jadi kita nak bantu dengan ada antioksidan yang kuat, dengan adanya Kior dapat bantu memelihara tubuh badan kita dan juga ejen pembersihan yang sangat power. Jadi pada hari ini saya perlukan iodin. Sebab iodin ni umpama kotoran dalam tubuh badan kita. Saya letak iodin dalam satu gelas. Saya masukkan iodin dalam gelas. Betapa teruknya anda lihat kotoran yang ada. Berapa lama kita hidup kat dunia ni? Berapa banyak kita dah makan? Adakah kita pernah detox kita punya badan? Tak pernah. Ada yang pernah, ada yang tak. Jadi ini adalah seperti kotoran yang ada dalam tubuh badan kita. Okey, dan di sini saya menggunakan sekeping mi segera. Okey, mi segera ni adalah sebagai umpama tubuh, sel tubuh badan kita. Okey, so sel tubuh badan kita bila kena dengan radikal bebas, okey, kena dengan radikal bebas daripada pemakanan kita, pencemaran kita, kan, asap, rokok, banyak sebab lagi memusnahkan tubuh badan kita ni, memusnahkan sel-sel ni. Apa yang anda lihat, apa yang jadi, anda lihat sendiri. Musnahlah sel tubuh badan kita, dicemari dengan radikal bebas. Dan yang kedua ni, saya perlukan air kosong. Okey, sebab kita fahamkan air putih adalah untuk membantu untuk toksin keluar, betul? Okey, jom kita lihat. Betulkah air putih? Air putih ni boleh tolong. Kita lihat ya, betulkah air putih, sekadar air putih boleh menolong? Maksudnya kat sini, bagus kita minum air putih dengan banyak. Kita tapi apabila sel tubuh badan kita telah dicemari, anda lihat air putih tak dapat nak bantu pun. Sebab tu makin lama sebenarnya kita punya kesihatan boleh merosot. Kita punya kesihatan boleh merosot, kita boleh jatuh sakit. Kalau terlalu lama dan hanya kita hanya perlukan apa, air putih saja. Kita tak boleh macam tu. Jadi sekarang ni untuk gelas yang seterusnya, okey, saya masukkan Kior. Okey, Kior dalam satu gelas ni lah. Okey, kita koyakkan. Okey. Masukkan dalam air ni. Ini sebagai demo. Okay, kita kacau sikit. Kita kacau Kior. Kalau nak makan Kior, bukan dengan bancuhan air ya, tetapi di bawah lidah kita. Alright. So ini sebagai demo sahaja, kita nak tunjukkan. Okey, kita ambil balik. Kita ambil balik sel kita punya, sel tubuh kita ni yang dah dicemari ni. Apabila anda mengamalkan Kior, anda lihat apa yang berlaku. Anda lihat apa yang berlaku. Kior bantu ya. Kior bantu untuk mengeluarkan toksin. Kior bantu untuk memelihara sel tubuh anda. Kior bantu menjadi ejen pembersihan tubuh badan anda supaya anda jadi sihat semula. Lihat apa yang jadi? Mi segera ini seperti sel tubuh badan kita kan, menjadi asal semula. Betapa hebatnya keberkesanan produk Kior. Okey, baiklah. Hari ini saya nak uji lagi satu produk yang saya panggil sebagai X. Okey, produk ini seperti Kior juga,
makanan tambahan. Saya dah letak dah dekat pinggan plastik ni. Okey, so kita masukkan ke dalam air. Okey. Kita masukkan ke dalam air. Adakah produk X ini membantu seperti kior? Saya masukkan balik ni mi segera yang baru eh. Mi segera yang baru masukkan semula ke dalam iodin seperti sel tubuh badan kita kena radikal bebas. Baik. Dan sekarang ni saya nak celup pula ke dalam produk X ini. Adakah ia juga kaya dengan antioksida seperti kior? Anda lihat? Ia tidak berubah. Tetap radikal bebas itu menghapuskan sel tubuh badan kita. Dan sekarang ni saya cuba balik dengan kior. Di sinilah keberkesanannya antioksidan yang kuat di dalam bahan kandungan kior. Lihat? Inilah kehebatan kior. Baik, itulah demo yang saya buktikan tadi, keberkesanannya produk kior. Jangan lupa amalkan kior, gaya hidup sihat dengan kior bermula hari ini.